Deki dari BMKG Stasiun Meteorologi Frans Salaslega terkait dengan gempa malam ini tanggal 28 Februari 2022 kita mengalami gempa dengan kekuatan yang tertinggi saat ini 4,9. Secara ilmiah kekuatan 4,9 tidak berdampak tsunami. Karena itu kepada masyarakat kami himbau untuk tidak panik, waspada, namun tetap tenang. Kepada para pemangku kepentingan, para pengambil keputusan, kami berharap sambil kami dari BMKG menyediakan data dan informasi terkait dengan kondisi gempa saat ini, kami berharap para pemangku kepentingan dapat mendukung masyarakat, dapat menghimbau masyarakat untuk tetap tenang, tetap waspada, dan tidak panik. Kemudian, untuk informasi-informasi terkait gempa, gunakan hanya informasi dari BMKG. Sekali lagi, gunakan hanya informasi yang terpercaya dari BMKG. Mari kita menjaga situasi tetap kondusif, waspada, tetap tenang, dan tidak panik. Mudah-mudahan keadaan akan menjadi lebih baik. Demikian, terima kasih, selamat malam.